Ya, musliman ini agak beda sedikit ya. Di sini saya mengharapkan hanya konsentrasi ya sujud-sujudin ya, SKPD teknis kalau ada permohonan warga yang sifatnya anggarannya kecil ya. Jangan tunggu sampai tahun depan lah, detail sekarang. Contoh butuh rambu, butuh rambu lintas, butuh bongkar saluran yang kecil-kecil, masa menunggu janggaran di bawah 50 juta, itu ya pesan saya. Kenapa masyarakat di sini ya suka lebih aktif lagi, coba dicari usulan-usulan yang strategis. Nah, cara dari hari ke hari, usulannya kalau sudah ditolak, memang ada karena tersebut aturan, mereka harus cepat-cepat mengganti lagi. Usulkan dari surat, kan bisa menyusul. Jangan terus pasrah begitu aja. Masyarakat harus banyak inovasi, mencari kira-kira apa sih kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat.